Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana jika seorang suami kikir terhadap anak istri? Mereka pun tak ada ya. Rupa tingkat nak menyekun bahasa orang Tuhan. Rupa tingkat sifat kuah lam lengong. Hidron punya kenyal aku berjihan je. Nyamnya terkini hendak jadi nikah nanti kamu nanti kamu kerjanya pakai peluang. Nah kerja kan kali kurang penuh nak ke akai orang dia. Baik ini ada pengang kerjanya kurma kami itu ya karena pertanyaan. Abiya dipandang tapi lako melempah kerja kerana Haidi ke perumah Mayu Mereka orang tak terbuat tingkat kuah ke tempat dan lengong. Nyah nak jadi dia ganteng uragamnya. Nah uragam melempah ganteng melempah dari gagah ke gede. Kerja putuh boleh gede. Nyah gadeh gadeh ganteng. Maka tak betul dia kata orang dok puno yang kerja-kerjanya apakah mengayu boleh sih. Baik saya kerja-kerja tak. Tengok yang dalam mana mau cipu. Baik bangkai yang terik mana kriat aku gara-gara saya cinta mahpun umum. Gara-gara saya cinta mah hilap. Hilap yang kena galem-galem putuh. Kan ia belonya ni belonji. Kan inna ni duk kriat. Kriat yang geken kriat tidak memberi hak yang sudah diatur, diperintah dalam agama. Tapi punya hana gebi lupai daripada teak boh-boh, teak belonya, teak belonji. Pun wakat belau gorden. Wadah kalih belau, kalih ke belau. Dedau kat salah warna ke pakat kantau lain. Gekul ni lah kau. Hai, ikir ke nyotok rumah aku. Munya lagi-lagi nyotok, tiuro, ti minggu, tiga kantau gorden. Kacau rumah-rumah, kamu belau je boleh ke belau gorden kau. Nyantan kriya tunggu. Nyan tidak ada pemborosan. Bu beda, hana boros dengan kriya. Nyan bu beda.